Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora and welcome back again di Planet Zoo series Conservation DLC Pack di episode ke-11 guys. Welcome, welcome, welcome. Oke teman-teman, dan kita balik lagi di Remora Farmland. Nah, di episode sebelumnya itu guys ya, buat kalian yang baru bergabung mungkin dan belum tahu di episode sebelumnya itu ada apa. Nah, di episode sebelumnya itu kita bikin exhibit rusa nih guys. Nah, di exhibit ini nantinya pengunjung itu bisa berinteraksi dan masuk ke dalam exhibit untuk ngasih makan rusa-rusa, dan ini dia rusa-rusanya guys. Rusa-rusa yang super lucu-lucu ini guys ya. Dan lumayan banyak sih. Di sini kita udah masukin 8 ekor guys. Dan di sekitaran sini itu kita udah punya juga kandang kambing, terus kemudian juga oh ya di sini ada juga nih ya, gue lupa namanya nih. Ini namanya agak susah sih namanya si kambing ini. Bukan kambing deh, dia jenis-jenis rusa juga. Nah, kijang lah. Nah, ini namanya ada Scimitar Hornet Oryx. Tuh, di sini ada berapa sekarang? Ada 4 ekor guys, dan masih 4 ekor belum punya anak sama sekali. Terus kemudian setelah kandang ini Scimitar, domba, terus juga sebelumnya itu kita sudah bikin kandang kelinci dengan tema The Hobbit. Nah, cukup luas, dan nggak tahu ya kelincinya sekarang udah berapa ekor. Coba kita cek dulu deh. Sekarang kelincinya udah ada 8 ekor guys. Masih sama sih, nggak ada perubahan jumlah kelinci-kelincinya. Nah, ini lucu-lucu kelincinya nih guys. Tuh. Wah, bisa ada lampu disco dong di sini. Kelinci ternyata suka juga ya. Nah, ini nih lucu-lucu guys, ada banyak sekali kelincinya di sini. Nah, sekarang kita bakalan ngelanjutin bikin exhibit lagi. Tapi kali ini gue bakalan bikin exhibit, bukan exhibit hewan besar guys ya. Jadi gue bakalan bikin hewan kecil. Nah, terus kemudian di sini juga rencananya kita bakalan bikin di area sini nih guys. Karena dari kemarin juga kalian udah banyak yang bilang juga, "Bang, bikin exhibit itu dong, exhibit area gini." Nah, oke, kita bakalan bikin di sini guys ya. Dan tema kali ini karena kita ada di farmland dan gue pengen bikin tempat khusus entertain area, dimana itu ada ya pokoknya area-area entertain dan dihiasi dengan mungkin tumbuhan-tumbuhan, terus kemudian juga ya ada exhibit juga di situ guys. Nah, jadi bercampur, bervariasi lah, bergabung antara pertokoan dan juga exhibit. Nah, temanya pun kita bakalan nyesuaiin sama farmland-nya guys ya. Oke, jadi mungkin biar nggak usah lama-lama, kita bakalan langsung mulai aja bikin area entertain-nya guys. Oke, let's go build the exhibit. Thank you.
Thank you.
Oke guys, jadi kita bakalan ngisiin dulu exhibit yang ada di bawah sini karena sebenarnya ada juga yang di atas. Tapi kita bakalan mulai dari yang di bawah aja dulu ya teman-teman. Dan kita langsung ke exhibit trading dan sesuai request kalian juga nih teman-teman. Karena kemarin kalian pada banyak yang minta, bang bikin exhibit gelas untuk axolotl ya. Karena axolotl adalah hewan yang berada di conservation di LC ini, jadi kita bakalan langsung masukin axolotl. Oke, di sini ada 4 seperti biasa yang nongol di animal trading. Axolotl cantico, Syaxolotl patlia dan Gutlamok. Kita bakalan coba adopsi aja semua kali ya guys ya, biar lebih rame. Oke. Cuma di sini enggak ada itu ya, enggak ada axolotl yang warna pink. Padahal gue pengen banget yang axolotl warna pink. Tunggu bentar, di sini kan ada lumayan banyak nih exhibitnya. Baiknya kita coba isiin satu jantan satu betina kali ya guys ya. Nah di sini nih. Nah, oke. Yang pertama axolotlnya ada di sekitar sini. Di exhibit yang ini nih, yang di dekat toko-toko gini. Terus kemudian yang ini lagi kita coba isiin axolotl. Wah, masa axolotl semua? Kayaknya kurang bagus deh kalau axolotl semua. Oke, sudah, kita coba cari yang lain lagi guys. Kita coba bikin lebih bervariasi. Mungkin kita ini kayaknya keren nih. Coba kita kasih American Bullfrog ya. Katak besar nih guys, katak terbesar di dunia. Kita coba combine di sini bangunannya. Oke, nice. Oke, oh ya di sini ada itu guys ya, ada food court, ada toko minuman juga di sini, ada gulpe dan sama ada juga Cosmico nih. Jadi pengunjungnya tuh dijamin gak bakalan kehausan deh guys. Tapi ini ada batu di sini. Hapus dulu guys. Oke. Nah, di sini juga ada, berarti kita harus isiin lagi, kita cariin lagi kira-kira apa guys ya yang bagus ya. Diamondback tadi, axolotl udah, terus kemudian katak udah. Oke. Fire salamander boleh. Ini boleh juga nih. Fire salamander satu jantan satu betina. Oke, let's go, kita kirim. Set. Nice. Tapi kacanya masih kelihatan belakangnya. Nanti kita tutup guys ya. Kita isiin dulu deh, kita isiin exhibitnya dulu. Terus apa lagi nih guys? Tadi katak udah, axolotl udah, terus salamander sudah, giant burrow. Ini apa ya? Kumbang ya? Giant burrow. Tapi salamander tuh di desert ya, desert. Kita coba combine dengan mungkin iguana ya. Iguana kayaknya keren deh. Oke deh, kita kasih dengan iguana juga, guys. Iguana yang bisa berubah-berubah warna. Yang berubah warna itu bunglon ya, kok jadi iguana sih. Nah, udah nih di bagian bawah udah komplit semua kayaknya ya. Nah, sekarang di bagian atas nih guys. Karena di bagian atas ini itu tempatnya kayak gimana ya? Kayak bener-bener kayak European Village gitu, kayak perumahan-perumahan Eropa gitu, guys. Dan pasti bakal banyak pengunjung di sini nih guys. Spot utama sih kalau gue bilang, ini kayaknya jadi bakalan spot utama. Menurut kalian gimana? Menurut gue bakalan jadi iya spot utama sih di sini. Oke, jadi kita langsung aja deh kasih hewan lagi di dalam sini. Kalau gue kasih axolotl, sian ya kepanasan ya. Kira-kira hewan apa yang tahan dengan panas? Oke. Mungkin ini nih guys ya, kita kasih ular-ularan gitu kali ya. Tapi ular nakutkan sih ya. Coba kita cari sampai bawah deh. Kita sampai bawah. Kayak ular-ularan aja deh. Kayaknya yellow anaconda bagus deh. Kita coba kasih masuk yellow anaconda aja guys ya, daripada nggak ada sama sekali. Oke, yellow anaconda sebelah mana nih? Ternyata di sebelah kiri 3, sebelah kanan 2. Oke, gini deh, kita sejajarin aja semua ya. Terus kita kasih kalajengking kayaknya oke nih. Kalajengking the scorpion king. Kita kasih di sini. Jadi bervariasi ya. Ada enggak deh. Kita ganti aja, guys.
kita ganti sama ular juga kali ya. Nah ini aja deh, kita ganti sama giant Malaysian leaf. Ini kita ganti dengan ini aja, langsung kita masukin, kita replace aja. Kasian. Sebentar. Ini kita kosongin dulu berarti guys. Animal. Oke, kita kosongin dulu. Send to trade center. Oke. Okay. Kita send trade center. Maaf ya kalau jengking ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf nih. Mau nggak mau kita ganti. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini aja Amazonian. Jadi di bagian atas ini guys, ini kayak tropis-tropis gitu. Jadi banyak pohon-pohon gitu kan, biar menarik pengunjung lah ya kan. Wih, keren, beautiful sekali. Nah kalau di sini boleh kita kasih yang ini deh. Nah kita coba kasih yang desert. Terus yang desert itu Brazilian Wandering. Wow. Nah ini deh, ular. Kan tadi udah anaconda, sekarang kita kasih yang ular commanded adder. Wih, commanded adder ini ada yang gold nih. Wow. Dan nanti kita kasih masuk yang jantan sama betinanya di sini, guys. Oke. Dan sekarang teman-teman kita bakalan ngejelajahi Europe Village, dan di sini udah ada information arahnya ya. Ini information penunjuk arah Euro Village, Taman Bunga Matahari. Wih, berarti ada Taman Bunga Matahari. Iyalah, seperti yang kalian lihat tadi. Dan kita bakalan langsung masuk aja, guys. Dan di sini ada dua jalur. Kalau jalur ke bawah itu kita bawa ke exhibit rusa dan juga kambing. Tapi kita bakalan ke European Village-nya dan kita disambut dengan bangunan-bangunan khas Europe, guys ya. Wow, ini cukup melelahkan, guys, bikin ini. Sampai berminggu-minggu. Oh iya, kita dilambai-lambai sama si mas-mas Cosmico nih, dia lagi jualan. Dan di sini udah ada labu-labu Halloween, guys ya, karena sebentar lagi tuh Halloween dan baru saja kemarin keluar di LC Twilight Pack. Dan banyak item-item Halloween, guys ya. Nah, di sini kita berada di village-nya nih, guys, teman-teman semuanya. Ini pemandangannya luar biasa ya. Di sini juga ada bunga-bunga matahari yang banyak semerbak dan tumbuh dengan indah di sini. Memanjakan mata sekali ya. Oke, dan tadi udah gua kasih background semua untuk exhibit glassnya sini. Dan ya di sini kita ada exhibit dari salamander atau axolotl. Tapi kita nggak lihat axolotlnya di mana ya. Nah, kalau axolotl ini teman-teman, ini adalah salah satu hewan amfibi yang berasal dari Meksiko ya. Dia adalah hewan akuatik, tapi di sini nggak kelihatan nih. Wait. Nggak kelihatan, coy. Oh, ini guys, ternyata dia lagi berenang nih. Nah, lucu banget ya. Nih, biar lebih jelas ya, gue pause dulu biar kalian bisa ngelihat bentuk axolotl-nya dengan jelas. Nah, ini adalah salah satu hewan akuatik nih, guys. Dan dia adalah hewan yang memiliki insang, guys ya. Dan uniknya dia bisa meregenerasi tubuhnya kalau misalkan tubuhnya itu kayak mungkin kepotong atau mungkin ada yang cacat karena mungkin kecelakaan, dia bisa itu, guys ya, bisa meregenerasi sendiri. Wih, keren. Dan nama lain dari axolotl itu adalah ajolot. Nah, ini hewan amfibi nih, guys. Bisa di darat, bisa di air tuh, lihat. Tapi nggak ada yang warna itu, guys, yang warna pink. Mungkin harus di breeding dulu ya baru bisa dapat ya. Tapi ini aja udah keren sih. Tuh kan, gue pause nih biar kalian lihat. Bener-bener mirip sama aslinya, guys. Wih, keren ya. Yang suka axolotl kasih like-nya dulu. Oke, terus kemudian kita punya American Bullfrog nih, guys. Nah, ini adalah salah satu kodok-kodok terbesar ya, guys ya. Waduh, ini bentuknya aja besar banget kayak gini. Ini bisa nelan apa aja nih, serangga-serangga nih, habis semua dilahap sama dia nih. Nah, ini adalah salah satu hewan atau kodok terbesar yang berasal dari kawasan Kanada dan Amerika, guys. Begitulah menurut informasinya. Dan kalau nggak salah ada juga sih kodok, atau kodok apa katak sih, kodok terbesar di Afrika. Cuman gue nggak tahu, guys ya, kodoknya kayak gimana. Tapi kayaknya ada deh kodok di Afrika.
Terus di samping kanan kirinya ini ada food shop juga. Jadi di sini semuanya fasilitas makanan dan minuman lengkap guys ya. Jadi nggak cuman jalan-jalan ngabisin energi, tapi bisa juga sambil ngisi energi. Halo Bapak penjual. Dan yep, selanjutnya kita ada, wait, ini gue lupa tadi ya, apa ya? Wait, coba kita buka. Oh, Fire Salamander guys. Nah, Fire Salamander, but di manakah dia? Penasaran nih, mau cari dulu dia di mana nih? Fire Salamander. Hello. Nah, dicari-cari ternyata dia di sini nih guys, lagi santai di ranting pohon, bukannya lagi makan, bukannya apa, dia malah tidur di sini guys ya. Dan kayaknya santai banget ya. Waduh, udah PW banget nih guys. Nah, salamander api ini kenapa disebut salamander api? Karena katanya guys ya, dia ini suka tahan api. Gak tahu juga sih bener apa enggak, tapi ya kayak gitu sih informasinya. Dan mungkin ini itu ya, kalian tahu yang di Pokemon gak, Charmander? Mungkin ini salah satu inspirasinya dari hewan ini kali ya, nggak tahu juga deh. Nah ini dia nih guys, tuh lebih detailnya gue kasih dekat lagi tuh. Wah, enak, emang enak, lagi tidur dibangunin digangguin gitu dia. Oke, gue pergi, dadah ya, udah ya, dadah. Dan selanjutnya nih guys, ada Grand Iguana. Nah ini dia nih Grand Iguana guys. Nah keren ya lu, wih mantep, nice guys, beautiful, wow. Nah, Grand Iguana ini guys ya, gua pernah lihat ada yang warnanya selain warna hijau ya, ada warna orange, ada warna abu-abu gitu. Dan di Planet Zoo ini ada dua jenis iguana guys, jadi ini salah satunya iguana hijau ya. Wow, wah gede banget, gede banget cuy. Idih, tuh detail banget kan. Wah, udah deh, nggak usah ke kebun binatang lah, ya kan? Udah main Planet Zoo aja udah, bikin kebun binatang sendiri, nyiptain hewannya sendiri, udah nikmatin sendiri aja guys. Tuh, sampai mata-matanya detail banget tuh. Skinnya juga, waduh, keren, keren, keren. Ngangguk-ngangguk dia. Kenapa ya? Haus ya? Haus ya? Oke, jadi ini di bagian bawah guys ya. Waduh, pemandangannya beautiful banget sih. Kalau yang suka jangan lupa dikasih like-nya guys ya. Awas ya, kalian lupa kasih like-nya, udah capek-capek bikin. Pemandangannya indah gini, masa gak di like sih? Sekarang kita eksplorasi bagian atas lagi guys. Nah ini nih bangunan-bangunannya nih. Ini ada sepeda. Sebenarnya kalau kita capek itu bisa pakai sepeda ini sih. Nah jadi di sini adalah ruangan staff guys ya. Ini khusus staff. Jadi di bangunan utama itu dimulai dengan staff, terus kemudian disusul sama food shop gini. Biar staffnya tuh nggak kejauhan juga guys jalan, ya kan? Nah terus kemudian di sebelah sini ini ada fountain yang airnya emang sengaja belum dinyalain karena pengunjungnya juga belum ada, jadi ya udahlah sementara kita matiin dulu. Terus ini pohon-pohonnya juga biar kesannya tuh nggak apa ya, nggak panas, biar agak lebih rindang juga tuh, ya kan? Soalnya kalau nggak ada pohon ntar panas banget pasti guys. Nah jadi gue kasih pohon biar lebih adem-adem. Oke, kita menuju ke bagian exhibitnya nih guys. Nah kalau di bawah itu bercampur ya, ada food shop, ada juga exhibit. Nah kalau di sini khusus jajaran exhibit nih guys. Nah di sini kita mulai dari sini, ada yellow anaconda guys. Ini yellow anaconda nih. Kalau menurut gue ini most beautiful animal yang ada di Planet Zoo sih guys ya, karena dari skinnya juga yang keren. Warnanya yang ya yang cerah. Ini kayak keren aja gitu guys, cantik banget. Nah, ini nih. Harusnya ada ular sanca sih.
Kan anaconda udah ada, harusnya ada ular sanca. Yang setuju kalau di Planet Zoo dihadirin ular sanca, komen guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada Malaysian giant leaf. Nah, ini nih guys ya. Ini adalah salah satu jenis serangga yang berbentuk seperti daun. Makanya kita harus jeli nih melihat guys ya. Oke, gue nggak perlu nyobain dulu untuk bantuan kamera ya. Gue mau cari secara konvensional dulu. Kita cari dulu nih guys. Dia ada di mana nih? Soalnya bentuknya kayak daun, jadi emang agak susah nemuinnya ya. Wait, di mana kamu ya? Harusnya kalian, mungkin sebagian dari kalian udah pada bisa ngelihat sih di mana gue yang matanya kayak gini nih agak susah sih. Oke. Mana kamu? Sorry guys, gue nyerah dan akhirnya gue pakai kamera dari exhibitnya dan ternyata dia lagi ada di sini nih. Lagi santai, bener-bener nggak bisa kelihatan. Mungkin kalian tadi pas ngelewatin itu mungkin udah pada lihat ya. Gue nggak bisa ngelihat cuy, saking persis banget sama daun. Oke, jelas ya guys ya, detailnya semua bentuknya kalian udah bisa lihat dan emang ini persis banget seperti daun. Daun apa ya? Ya pokoknya semacam daun lah. Oke, di sini ada kelabang guys nih, Scolopendra giganti. Nah, kalau namanya itu apa ya? Coba kita cek dulu di Amazonia giant centipede. Bukan human centipede ya guys ya. Amazonia giant centipede. Ini adalah salah satu jenis kelabang terbesar yang berasal dari kawasan Amazon. Oke, kita harus temukan dia. Oke, ini agak susah. Oh, ini ternyata nggak susah ternyata menemukan dia guys ya. Ternyata dia ada di sini, emang besar sih. Wow, besar sekali guys. Oh my god. Dan iya, kakinya gerak-gerak. Maju mundur dia. Enggak gerak-gerak nih. Sepertinya dia lagi santai ya. Santai, diam-diam menghanyutkan nih guys ya. Bahaya juga nih kelabang. Waduh, besar. Perasaan tadi kita masukin satu apa dua ekor ya? Ini satu aja deh. Satu apa dua? Satunya di mana? Dan ini adalah salah satu koleksi di farmland ya guys ya. Kita melihara kelabang. Lalu di sini ada hewan-hewan dari desert guys ya. Nah, di sini ada kalajengking. Tuh, kalajengkingnya di sini. Ini salah satu kalajengking yang lumayan besar juga guys. Karena untuk ukuran aslinya aja di dunia nyata dia 14 cm. 14 cm tuh waduh gila. Gede banget tau. Tuh bisa-bisa kena sengatannya bisa, wah langsung mati guys. Gak pakai lama langsung tek mati. Udah. Ini gede banget, coba lihat. Ini padahal animasinya doang. Aslinya bisa mungkin lebih gede lagi ya. Waduh. Dan bahaya guys ya. Jadi waspadalah. Terus ini ada ular juga. Ini salah satu ular yang berasal dari Australia, Commanded Adder. Nah, ini bahaya juga nih guys, karena ini adalah salah satu hewan yang berbisa juga. Kalau hewan-hewan yang di gurun-gurun gini udah pasti berbisa banget. Si ular ini, nah ini nih, itu kan dia sembunyi di dalam kayak daun-daun gitu guys. Ini bukan daun sih, kayak semacam ya tumpukan-tumpukan gitulah, tumpukan-tumpukan rumput gitu. Tuh, common dead adder. Bahaya nih guys ya. Berbisa dan ya, tapi walaupun berbisa ya mungkin dia bukan ular yang paling berbisa ya. Salah satu hewan berbisa tapi bukan yang paling berbisa. Apa bedanya sih? Kayaknya sama aja deh. Jelas berbisa ya, tetap berbisa guys ya. Nah, ini dia nih. Gue mau bilang lucu tapi dia nggak lucu guys, serem juga. Oke, next kita ke selanjutnya. Wah, udah habis guys. Oh masih ada di sini. Oh masih ada di sini ternyata guys, gue kira udah habis. Nah, kalau di sini adalah boa constrictor nih, ular boa. Kalau tadi udah ada ular anaconda, nah sekarang ini ular boa. Ih, nggak apa-apa ya kalian lihat gue ngedekatin ini, jujur gue tutup mata guys. Ambil tutup mata gue, nggak
Gue liatnya tuh agak serem, geli, dan gimana ya, walaupun ini tuh cuman animasi, tapi kalau ular gue agak maaf aja nih, gue takut, gue geli juga tuh. Bapak kalian liatin aja, yang suka ular pasti happy nih, tapi kalau yang nggak tahu dah. Dia goyang-goyang dan lagi ini posisi apa sih? Deket banget lagi. Udah guys ya, gue merinding. Gue merinding serius. Oke. Selanjutnya di sini ada ini yang terakhir ya. Ini ada ini guys. Laba-laba tarantula. Laba-laba tarantula yang berasal dari Brazil. Brazil. Nah, tapi ngomong-ngomong di mana dia? Ya susahnya nyari-nyari kayak gini nih guys. Saking kecilnya hewannya. Makanya dimudahkan dengan fitur baru dari Planet Zoo, yaitu kamera exhibition. Jadi kita bisa langsung ngespotin mereka tanpa harus mencari, tanpa harus bingung mencari. Ya udahlah, aku nyerah guys. Langsung kita ke kamera aja. Set. Ternyata dia ada di sini ternyata guys tuh. Ini tarantula Brazil. Kalau menurut informasi yang gue himpun, gak tuh, ini katanya adalah salah satu laba-laba tarantula terbesar nomor 4 di dunia. Wow, nomor 4 loh. Nomor satunya segede apa cuy? Segede apa? Kalau yang nomor 4 nya aja sudah segede gaban gini, apalagi yang nomor 1. Besar kepala manusia kali ya. Waduh. Tapi gue gak tahu ya, ini berbisa apa enggak. Menurut kalian ini tarantula Brazilian ini apa berbisa apa enggak? Atau mungkin berbisa tapi gak termasuk yang mematikan. Komen di bawah guys ya. Wow. Ini bulunya tuh. Terus kayak ada bulu-bulu halus gitu. Oh, beautiful creature. Nice animation guys ya. Oke, jadi inilah kawasan Europe kita guys ya. Akhirnya kita punya daerah entertain khusus di Farmland ini guys. Nah, untuk ide selanjutnya, mungkin kalau kalian punya ide, kalian coba tulis di komentar deh. Jadi bisa jadi inspirasi dan ya mungkin jadi referensi buat gue juga. Oke. So, mungkin untuk episode kali ini sampai di sini aja dulu guys ya. Dan kalau menurut kalian ada yang perlu ditambahin mungkin di area-area sini, karena gue udah kebingungan nih mau nambahin apa lagi di daerah sini. Tapi kalau kalian punya ide, kalian komen di bawah aja deh. Jadi kita bakalan benerin sama-sama. Oke guys ya, jadi mungkin untuk di episode kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di next video, sampai jumpa di next part. Dan buat kalian tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat, oke? Gue Remora, sampai jumpa di next video. Bye-bye.